semuanya, kembali lagi di Mosaw Indonesia. Gue Artes atau Bimang Resik. Kali ini pengen ngeliatin updatean 20 blogs for teman-teman ya. Dan kita pengen langsung dapetin buah permanen ya teman-teman ya. Tapi sebelum video ini, jangan untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol juga dalam juga subscribe kedua gue, yaitu Artes dan Skripsi. Langsung ke videonya. Oke teman-teman, jadi apa ya lu? Itu pedangnya. Oh, ntar pedang kita buat video berikutnya guys. Oke, yang pertama kali kita pikir coba itu yang paling pasti ya, kalian paling penasaran tuh apaan? Mamot. Harganya 2350, tidak semahal leopard ya. Di bawah do harganya 2350. Dan guys, like sama subscribe tolong ya, bisa yuk 3000. Sabar. Oh, enggak, gue kira enggak bisa beli. Oke ya guys, like sama subscribe tolong ya, oke. Oke, gue udah beli. Gue udah cek kah? Bro, wah gue kena scam kah? Robux gue berkurang, tapi transaksinya gagal. Robux gue berkurang. Mantap guys, gue kena scam. Sumpah, gue beli guys. Demi nih, kalau nggak percaya nih guys, gue refresh nih. Nih gue refresh. Nih, tuh, bener. Nggak dapet. Coba gue rejoin kali ya, gue rejoin. Oh my god, oke bisa berhasil. Bisa, udah panik gue sumpah. Gue udah panik. Coba skill pertama. Wih, kenapa setengah badan doang ini gue? Sumpah udah panik gue. Oke, ini yang pertama harus gue lakuin. Itu pertama di sini dulu. Tolong jangan nyerang gue bakal start reset. Oke, makasih. Gue bakal game pass baru, 5 kali legendary scroll, 3 kali mythical scroll. Mahal banget harganya, bro. Ya udah gue refund start dulu deh ya. Like sama subscribe teman-teman tolong ya. Kodenya udah beda kayak gini. Keren juga. Dan LA dulu, kita bakal reset start ke melee, defense sama blast fruit. Oke. Gue lupa. Sekarang maksudnya 2550 ya. Jadi blast fruit gue gak max dong. Blast fruit gue gak max dong. Yaudah bang tolong TP-in ke pulau baru bang. Yaudah gak apa-apa. Ntar kita pengen pulau baru itu hujan. Oh my god, gede banget pulaunya weh. Gila. Oh ada chest. Setengah badan doang ini ya. Atau kita levelin dulu 100 level kayak cepet sih harusnya sih ya. Gimana nih, kita coba ke Quest di mana sih? Kita set home dulu ya. Bang, quest di mana, Bang? Oh, ya, cek tombol. Oh, ini bener. 3 outpost. Oke, kesini tuh. Oke. Bener. Oh iya, ada kompas baru ingat gua. Udah lama enggak leveling. Oke, kita kesini. Tiki quest giver. Oke, 2450. Kita harus lawan 5 Isle Outlaws. Oke. 2400 damage awal. Sabar, ini kenapa gak kita pakai Buddha aja? Ah, sudahlah ya, sekarang naik level ini nih. Ya ampun, gak mati dia. Gak bisa M1 lagi. Ya, belum bisa M1. Bang, jangan dibunuh ya, Bang. Sabar, Bang. Buset naik ya. Langsung kenceng. Bang, harus gue dapet sound fruit, Bang. Gue mau liat dong buahnya kayak gimana. Kill kedua. Disuduk loh. Bang, tapin ke mansion. Ayo, gue mau liat. Ayo guys, kita gacha yuk, please. Dapat mamot, gua kayang. Ya. Wih, dapat buah baru gua. Ih, buahnya lucu loh. Oh my god, buahnya lucu banget. Ini lagi yang gak tahu ini buah apa. Ini buah kilo. Sekarang itu kilo diganti guys, BTW ya. Kilo diganti ke roket ya. Kilo ganti ke roket. Spinnya juga udah beda ininya. Semua buahnya udah kayak gitu sekarang. Oh ya betul ya, di sini bagi yang penasaran ini udah dark blade juga udah ganti. Dark blade tuh jadi ini, kita dark blade dulu nih. Kece banget sih. Oke, terus kita coba pingin melihat buah-buahnya tuh katanya udah ganti-ganti. Kok leopard spirit arahnya ke kiri, yang lainnya ke kanan deh. Spirit arahnya ke kiri loh. Sisanya ke kanan, spirit doang ke kiri. Wah, kok enggak, kok kesel gua. Coba mana? Blenzo. Mau. Sabar, pau. Pau jadi apa? Tulisannya gimana? Kok gua enggak ada pau kah? Wait, what? Masa gua enggak ada pau? Pain. Bodoh amat. Semoga lucu amat. Oh,
ada spy. Hey, curious about the Leviathan origin. So you wish learn. Wah, ini kalau buff update tuh biasanya kayak ada ininya apa puzzle gitu ya. Long ago, ya udah lama, ya sama-sama. Long ago, the Leviathan began as a tiny whelping born from primordial essence in a world gripped by an eternal winter. Nanti tolong di-translate ya editor, makasih. Pakai Google Translate aja, gue gak ngerti ini artinya apa, primordial. A millennia passed, and the 10,000 year solstice, you need to know more. Oke, 1500. Apa sih clue-nya cuma dingin doang? Pakai apa? Aduh, apa sih? Gak jelas. Oke, nih ntar mamotnya gue pengen max-maxery dulu nih 300 loh. Lumayan susah sih guys ini 300. Tapi gak apa-apa guys. Seperti biasa, kita bakal farming sampai max ini teman-teman. Santai. Dan yang baru itu ada apa ya sih sebenarnya? Kapal! Gue lupa kapal. Kapal guys. Kapal dulu, kita ke kapal dulu. Kapal. Kita mau lihat. Sabar guys, minggirin dulu kapal. Kapalnya minggirin semua. Gua aja yang nge-spawn. Minggirin. Oke. Jangan dari yang murah dulu, dari bot ini. Bot dulu ada apa kalian baru? Dingy, Sloop, Grand Brigade. Wow. Brigade udah ganti ya? Wih, kenceng banget. Enggak nih, enggak kenceng. Ternyata tadi gua kedorong. Ya, biar aja lah. Sabar, coba kalau misalkan luxury dari yang murah dulu ya. Dari yang murah. Miracle yang gratis nih. Ini bisa terbang gak? Bang! Ya up! Oke, kita lihat. Ini kapal terbang gak? Cara terbangnya bisa apaan? Wih! Terbang sendiri. Kalau udah jauh dari pulau kayaknya dia terbang deh. Iya, kayaknya kalau udah jauh dari pulau dia terbang deh. Tapi... sabar, lihat live stream Icu. Apa tuh? Di mana itu? Di mana? Oke, si Icu nemuin sesuatu. Tapi sabar, sebelum itu... ya kalau misalkan kita keluar pulau dia terbang, tapi nggak berguna juga guys kalau terbang tapi di dekat pulau. Sama ini tuh kalau misalkan dekat orang tuh kayak ada si exploration group, maksudnya apa itu nggak tahu gue. Oke, terus yang kedua the sentinel, ini yang gede banget ya, ini yang game pass ya. Oh, tapi gimana ya, gue lebih suka perahu yang pisang sih karena lebih kecil. Gue lebih suka perahu yang kecil, enak tapi kenceng. Ini harusnya terbang juga ini. Aduh, ada animasinya tuh. Keren juga, kenceng sih, tapi gue lebih prefer yang kecil sih. Yang kecil masih ada gak? Moga-moga masih ada. Semoga masih ada. Coba kita lihat berikutnya. Guardian. What? Apa ini? Sunny sama Flower ganti kah? Bisa terbang gak? Kayaknya gak bisa terbang ini. Gak bisa terbang. Oke, okay. Keren sih kapalnya sih. Kapalnya keren sih. Keren juga itu, mamot. Oke, okay. Terus kita lihat lantern, green lantern gak? Oh, oke, okay, gak jadi. Kecewa gue sama warna hijau. Oke, okay, berikutnya lock. Ada dua perahu baru. Apa? Cuk, tadi di mana Icu? Oke, okay, itu untuk perahunya untuk sekarang, tapi gue pingin yang kecil sih, yang perahu itu. Ya, oke okay lah. Sini tuh mana? Oh, di atas, oke. Okay. Ini kenapa gue gak pakai ini aja sih? Ini soul gitar. Coba kita lihat. Icu oke di situ. Di bawah. Beast Hunter. Leviathan Crown. What? Harus bunuh si Beast. Sekarang si Beast udah beda loh. What? Leviathan Shield. Butuh Mirror Fractal. Oke. Itu si Beast siapa? Jangan di spawn. Ntar gue mau lihat sendiri. Jangan. Gue aja. Gue udah. Gila sih, mahal-mahal ini. Nah, terus yang berikutnya itu kalian dari depan sini ke depan sini, terus ke mana? Kemana? Lo ngapain? Ngapain TP ke sini? Salah imagine, salah TP pula dia. Harus di sini nih. Kalian ke kanan, ke kanan lah kalau ngeliatin keluar, jangan keluar. Kanan ada tower di sini. Itu ke atas, kita ke atas. Atas lagi. Atas terus. Ini makin lama makin rusak jalanannya. Oh, salah jalan gua. Oke, sini ada Dragon Talon Sage Enchant. Your Dark Blade is too weak. Upgrade apa? Sumpah, ini yang gak elah gua bunuh nih. Upgrade? Oh, cara upgrade gimana? Oh, upgrade yang
Oh, belum gua upgrade ternyata. Coba CDK. Belum, iya ya, belum gua upgrade yang dari blacksmith ya. Iya ya, harus dari blacksmith kayaknya deh. Di upgrade kalau misalkan kalian mau enchant tuh harus dari blacksmith di upgrade dulu. Oke, kita coba ke sini. Coba enchant sword. Bye. Legendary berapa harganya? Oke, kita cobain scroll legendary dulu guys. Mythical mahal, like sama subscribe teman-teman ya. Ibu apa? CDK. Confirm. Animasinya. Oh, harus diklik. Bodo amat, gue nungguin. Udah kayak main patsim. Increase money drops from NPC. Jadi gue dapat duit 30% lebih banyak. Chart. Oke, jadi kalau misalkan gue nyerang Naturalius. Naturalius itu apa? Kayak kill Paramesia ya? Natural itu Paramesia ya? Oh, yang Paramesia itu 3% damage lebih gede. Oke, damage ke NPC 6% lebih sakit. Vampiric nge-heal 4%. Terus ada unik, damage lebih gede tapi cooldownnya 25%. Enggak suka gua. Combo gua hilang dong. Cooldownnya lama banget, Bang. Enggak ada scroll buat reroll. Bang, cooldownnya burik. Cooldownnya burik. Burik. reroll lagi ya. Sabar sekali lagi reroll. Sumpah nih, Bloxroll jadi game gacha, guys. Sumpah Bloxroll jadi game gacha. Deadly, oke. Okay. 2% lebih gede ke semua player. Ke elemental user 3%. Duit lebih. Ini baru bagus. Coba lu nge-hold skill apapun. Jangan lepas. Kalau gue serang, tuh keluar kayak gitu. Coba hold, coba serang gue. Iya, gue masih nahan dong. Wah, aksesorisnya banyak, harus nge-craft sekarang ya. Harus nge-craft, harus farming lagi gue. Coba apa lagi? Di atas kan ada lagi. Di board lagi kah? Emang Bloxroll Simulator? Lu baru tahu? Iya, ini jadi. Yang main berapa? Gila, guys. Total yang main sampai 1,6 juta. Rekor buat Bloxroot ini. Iya, ini kayaknya banyak-banyak yang cheater sih. GP emang dikurangin ya? Tuh, gak pat, ma, 6, ju, pan, lan, lulas. Emang 10! Enggak kok 10. Apa itu, apa tuh? Kok ada listrik begitu? Iya, apa tuh? Oke, ini dia nih. Ada Raid Boss Terror Shark namanya. Buset, sakit banget. Oke, ini gua pakai ini deh apa? Gua pakai magma aja ya. Ini boss sakit banget. Weh, weh. Weh, sakit banget. Weh. V4 gua belum bisa pula. Nah, ini X-nya gua unawaken ya karena kalau SB X-nya enggak bisa kena SB. Bang, tolong. Oke. Dapat mutant tut. Apa tuh? Dapat XP-nya gede banget. Ini rambling. Ya ampun, rambling. Oh, ini XP-nya enggak beda. Mungkin kalau yang beda tuh apa ya? Gua enggak tahu. Pokoknya ada yang beda gitu. Ini batu-batuan apa ini ya? Shipwreck. Batu-batuan apa itu ya? Ya apa nih, jadi pusing. Danger level 6. What? Danger level 6? Sakit. Kita mau respawn bos. Nggak ada bos. Emang nggak ada di sini. Sini apaan tengah-tengah nih gede gini. Oke, guys, akhirnya gue bisa transform. Tapi sebelumnya gue pengen start reset lagi tadi karena gue salah ya guys. Tolong like sama subscribe teman-teman nih. Terima kasih guys ya. Kenapa gue beli lagi? Karena gini teman-teman, kalau gue beli lagi gue bisa start reset. Oke, okay. Refund start. Gue butuh ke Max Bloxford, itu udah jelas. Terus gue ke Max Defense, sisanya melee. Itu gue aja. Skill pertama, damage berapa? Ini gue tahan semua skillnya. Ini gue max block surut 2000, oke, gak terlalu gede. Skill kedua 2000 juga. Ayo sini, Blenzo, sini lagi. Oke, skill ketiga 2200, oke. Skill keempat 2000, oke, gak gede sih. Tapi kalau kita ada transform, boom. Dan ini guys ya, itu bisa M1 terus, udah kayak leopard. Apa gila, M1 sakit banget ya, damage-nya. Oke, skill pertama sih ini Blazo. Damage-nya berapa? Buset, 2 kali 2300, oke. Okay. Tapi M1-nya lambat, gak kayak Leo. Kalau Leo itu lebih cepat sih. Skill kedua 2200, oke. Okay. Dan oh iya, BTW ini kalau kita lompat, gap-nya tuh beda sekarang, tuh. Beda buat mau dan ngedash juga kalau mamot tuh. Ngedash-nya beda juga, oke. Okay. Kalau landing ada damage-nya juga. Bro.
1000 damage. Tadi skill atau skill kedua? 2200, oke. Okay. Skill ketiga. Enggak kena. Oke, okay, skill 4 dulu deh. Stampede dulu. Bisa ditahan. Skill ketiga dulu ya. Tadi belum. Oke, segitu. Jadi guys, nanti kalau misalkan kalian mau ngeliat review pedangnya, buahnya, dan sebuah sound juga, itu flame keren banget. Berarti mungkin berikutnya dan 5000 like ya guys, gue bakal beli buah sound. Berarti makasih buat kalian sampai akhir. Untuk like, comment, share, dan klik tombol bell buat teman-teman juga. Dalam jam-jam juga subscribe channel kedua gue itu arah subscribe. Mas semuanya, bye-bye. Woo!